jangan lihat ini lah. Langsung foto lah. Sini aja deh. Gilang. Rolling. Oke, udah. But. Gilang sama istri kan nih belum lama juga lagi jalan program bayi tabung nih. Kabarnya gimana nih, Bang? Ya, doain aja. Sekarang tuh lagi proses embrio transfer. Dan sekarang Adis tuh lagi menunggu untuk siklus datang bulan berikutnya. Mudah-mudahan nanti yang ini jadi doain ya. Ada antisipasi khusus gak sih? Soalnya kan udah pernah gagal dua kali nih. Mm-hmm. Ada antisipasi khusus lagi gak? Antisipasi sih gak ada sih, kita ngikutin apa saran dokter aja lah. Tapi kalau dikasih ya berarti emang Allah lagi mau ngasih. Kalau enggak berarti belum, udah gitu aja. Kan sekarang juga lagi pandemi nih, Bang. Uh-huh. Ada kekhawatiran sendiri gak nih? Enggak ada. Tapi ini lanjutan dari kendala pandemi kemarin ya? Ya, ini gimana? Kemarin kan sempat terhenti kan gara-gara pandemi, nah sekarang lanjut lagi. Justru dokter menyuruh beraktivitas malah, karena ya mungkin ada beberapa orang yang salah paham bahwa kalau pas lagi ini jangan banyak beraktivitas dulu gitu. Tapi kan tergantung bagaimana kandungannya juga kan, ada yang kuat ada yang enggak. Nah si Adis ini sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, makanya dokter menyarankan ya aktivitas pakai biasa aja. Sekarang lagi proses apanya Mas Gilang? Embrio transfer. Oh itu kapan? Insya Allah sih nunggu siklus mens berikutnya ya. Setahu gue mens berikutnya itu bulan depan ya? Mungkin ya, mungkin bulan depan ya, bulan depan terhitung dari bulan ini. Tapi sejauh ini syarat yang harus dilakukan berdua itu seperti apa sih? Saran dari dokter? Oh kalau saran dari dokter sih jaga pola makan sama istirahat yang cukup. Karena kan gue udah pasti begadang kan. Jadi sekarang tuh gue benar-benar kalau bisa tidur cepat dan minimal 8 jam itu gue lakukan. Sempat nanya sama teman-teman artis juga gak sih yang melakukan? Sempat tanya, tapi mereka juga kan pada dasarnya ngikutin apa semua saran dari dokter juga gitu. Jadi benar-benar kita untuk yang ini tuh banyak nanya banget kemana-mana. Tapi kayaknya masalah pola makan kayaknya susah juga ya buat. Aduh, lu lihat badan gua nih kayak gini nih. Susah tuh udah ngatur pola makan. Tapi gua coba untuk demi kebaikan bersama sih gua lakukan. Ada pantangan sih buat makan nih. Pantangan? Iya. Pantangannya jangan banyak-banyak karbo. Sebenarnya kan badan gua tuh obesitas jatuhnya. Jadi harus diturunin kata dokter biar sehat, biar nanti spermanya baik, biar nanti ya pokoknya banyak efek yang bisa diambil lah ketika nanti badan udah baik lagi. Selain jaga makan apalagi usahanya nih selain? Selain jaga makan, usahanya gue olahraga sekarang. Kemarin-kemarin gue gak pernah olahraga sama sekali. Sekarang seminggu sekali minimal gue main basket dan itu ngaruh banget ke stamina. Berapa jam? Kalau mainnya sih durasi 2 jam, tapi gua kadang-kadang 5 menit istirahat. Kenapa tuh itu? Capek. Main sendirian aja. Gua bareng sama ini juga anak-anak motor. Selain basket olahraganya apa? Selain basket biasanya gua kalau lagi pengen main badminton gitu. Cuman ya pokoknya yang rutin tuh seminggu sekali pasti basket. Menggilang memasuki tahap transfer embrio itu. Ini hitungannya sudah berapa persen proses ini berjalan? Jadi gini, embrio transfer itu ketika dimasukkan kemudian nanti jadi itu sama prosesnya dengan secara normal atau secara alami. Baru kemudian nanti kita tuh tetap harus test pack gitu. Jadi ya, jadi pembuahannya itu di dalam dari embrio transfer itu. Prosesnya sama seperti itu. Bang, tapi kesiapan kalian seperti apa sih? Karena itu penantian lama juga ya. Ya. Kalau dibilang gue menantikan sekali buah hati, pasti. Tapi gue juga tidak bisa memungkiri, kita kan cuma manusia yang nentuin Tuhan. Sutradaranya itu yang maha. Jadi ya udah mau gimana kata Tuhan aja dah. Mungkin ikut aja dah. Meskipun sudah merencanakan, mungkin di rumah sudah mempersiapkan apa-apa, kamarnya. Belum, kali itu belum. Kali itu belum siapin. Maksudnya kan kayak peralatan bayi iya. Gitu-gitu, maksudnya kan belum. Kamarnya. Belum. Untuk embrio transfer sendiri, budgetnya mahal juga. Ya lumayan sih. Ya tapi itu kan salah satu bentuk ikhtiar ya. Mau gak mau lah. Ya teman-teman. Mas Adi katanya mau ke Hollywood ngapain? Mau ke Hollywood ini mau jualan pisang. Mau casting di sana, mau audisi. Ya mudah-mudahan jadilah. Tapi itu juga insya Allah kalau dikasih waktu masih hidup 2022 sih pengen di sana. Bang sedikit dong tangkapnya tentang viralan itu. Nah, gue tuh lagi pengen merangkul semua orang yang bisa mengikuti suara-suara begitu. Karena di YouTube gue sekarang kan bikin How to Become bareng sama Kristo sama Bimo. Gue pengen nanti
suatu saat ada kayak paduyuban suara begitu. Seru kali kan kalau misalnya kita bisa bikin entah konser tapi tidak perlu alat musik, tapi bisa menggunakan mulut aja, atau sekedar misalnya musik entrance-nya kayak teng 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 teng, silakan masuk gitu-gitu, itu pasti seru banget sih. Itu lagi gua godok, udah ada dalam pikiran gua. Jadi nanti buat teman-teman siapapun yang punya kemampuan menirukan suara atau punya kemampuan untuk memanipulasi suaranya, itu gue akan sangat berterima kasih kalau mau menghubungi gue. Awalnya inspirasi dari mana bang? Inspirasi apanya? Konsep tersebut. Emang ini aja inspirasinya dari gue benci tampil, gue pengen tampil gitu-gitu dong. Dan gue pengen ngajak yang lain juga. Bang, itu bisa ke Hollywood itu gimana? Awalnya? Oh, gue emang cita-cita. Jadi mimpi gue itu adalah gue harus cobain casting atau audisi ke Hollywood. Ya, gue nggak mau nanti ketika misalnya di akhir hayat, gue menyesal karena gue tidak pernah mencoba. Walaupun nanti hasilnya misalnya amit-amit ternyata nggak jadi, ya udah. Yang penting gue udah nyoba. Gue nggak nyesel. Yuk, yuk.